Ini kalau musim panas ini nggak jadi es gini itu air. Ini bener-bener asli, maksudnya real beku karena saking dinginnya. Ya udah, coba kita langsung mendekat aja ya, yuk. Cus. Itu ada yang membeku. Ya, kelihatan SS-nya. Wow. Oh iya. Sudah tekan kita. Sudah tekan. Ini bikinan apa asli, Mas? Wow. Lihat itu, teman-teman. Indah banget guys, ramai banget ini karena sebelum apa? Belum musim libur solnal ya. Kalau solnal itu biasanya orang-orang ada libur acara ke kayak tempat Sekijang, no. Ini kan liburan pendek, jadi pada kesini. Kalau solnal libur panjang, pada nyempetin ke sini ini. Udah kepala joget-joget nanti. Mbaknya gimana mbak perasaannya udah sampai sini? Awas mbak mobil mbak. Zaman pertama kali mbak yo? Mas Aslam? Duh, sama pertama kali? Juga udah pernah di Songhe, beda sama di sini. Tapi juga sama sih kayak ada di sini. Ya sampean katrok berarti pertama kali. Sama kayak saya. Ini kalau musim panas ini enggak jadi es gini itu air. Ini bener-bener asli, maksudnya real beku karena saking dinginnya. Ya udah, coba kita langsung mendekat aja ya, yuk. Cus. Jadi biasanya saya itu ke Biselsan guys, Biselsan itu juga sama air terjun yang jadi es, tapi kalau di Biselsan itu dikit ya air terjun ini, nggak sampai kayak di sini. Kita nyebrang hati-hati. Pas Aris ditinggal aja ya. Sopirnya ditinggal. Padahal kalau nggak ada Mas Faris kita nggak nyampe sini. Tapi mumetku langsung hilang loh ya. Mumetnya hilang. Tadi di perjalanan itu karena dingin saya merasa mumet. Ini benar-benar tinggi banget ya. Berapa meter mas perkiraan mas? Ada meteran enggak? Ki. Masa muncul lo 50 loh mas? 70-an. 70 meter. Ke kiri. Ini yang kebetulan ada bukit yang membelakangi sinar matahari. Jadi view-nya ketok nganu mas ya. Apa? Cahayanya cahaya terang loh. Dekat terno ning ngarep garis. Ayo jedak garis. Ki mlebu gak oleh to? Ning ngono garis iki. Lho anggur mlebu kene. Masyaallah ge serius ini. Itu view-nya jadi indah itu karena ada apa? Matahari loh. Ini apa? Ini kok dekat kok apa?
ramai di sini pada foto-foto. Itu masih ada sungai yang mengalir, tapi nggak sampai beku kayak ya. Coba bentar. Deketin. Air yang mengesitasi. Tapi sing kuwi kok menjadi es, sing iku kok gak kenapa mas ya? Sing iki gak kuat beku lo ya kan? Bisa kuat ngalir. Oh enggak mas, karena itu kan medun kena angin mas, jadi dalamnya mungkin yang ngalir mungkin sean. Ini juga membeku sebagian sih, tapi yang tengah itu mengalir dikit-dikit. Ini sebenarnya kalau kena matahari enggak sedingin yang dibayangkan. Enggak begitu ya. Biasa-biasa sih. Pacaran ini, cocoknya ya pacaran guys, nang ini ya. Iya mas ya. Ini bener-bener indah banget ini guys. Jadi seindah ini ya. Bayangin oleh misal amur ini ambil pacarmu apa ambil aku ya. Jadi apa rano sih dicita-cita ini liburan karo aku terus tunggu jejer nih kena dia cerita nabi-nabi, cerita masa depan. Lek misal ini langsung komen ya, langsung nenggon Instagramku aja gak sosok suwe. Sekak zaman kode-kodenan 2022. Lali, aku jebul dia pacar. Ini di sini ramai ini ada yang pada potret-potret. Masuk ke situ boleh ya, Pak ya? Boleh ternyata, guys. Ternyata dibolehin di situ. Ini. Coba saya dari atas sana ya. Seneng sih ngelihatnya begini. Kalau misal musim salju ini sebenarnya lebih bagus lagi, di sini ada salju-salju no. Tapi sayang sekarang lagi nggak musim salju. Itu dia foto pakai tripod loh, pakai tripod terus nggak ada yang megangin no. Gue remote kayaknya. Romantis banget orang sini tuh, romantis guys. Lewat mana ini tadi dia? Oh, lewat sini, sebelah sini kayaknya. Ini coba saya tak menginjakkan kaki di es itu ya. Sungainya membeku. Enggak boleh kayaknya, enggak boleh guys. Enggak boleh masuk. Enggak boleh masuk guys, saya pengen ke situ sebenarnya. Diusir, gak jadi. Gak jadi, lu coba tak lempar petu aja, guys. Lempar petu aja, supaya supaya itu benar-benar menjadi es. Kayaknya sih jadi es untuk membuktikan ya. Oh, ternyata es. Tapi di bawahnya masih ngalir loh guys. Jadi yang jadi es itu lapisan atasnya dok. Anuwi dok. Ini bisa buat itu sih. Perosotan loh gratis asini ya. Wah gagal aku kurang cepet dikit tadi. Udah keburu diusir. Coba tak zoom yum dari sana. Apakah ini sama indahnya? Bener-bener tinggi banget ini, 100 meteran sih menurut saya. Tuh sampai pucuk sono. Iya kan? Sampai pucuk. Akhirnya buantar ini berasa tanganku pecah-pecah guys, ya Allah. Yowis guys, mungkin cukup sekian video kali ini yo. Aku katisen banget lagi. Terus, misal video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Terus, jangan lupa untuk subscribe juga channel ini biar terus berkembang. Jangan lupa komentar terus mau dibikin video apa mau tanya apa
silahkan bisa DM di Instagram maupun TikTok. Terus dari sini kita itu bisa mendapat sebuah pelajaran ya. Kalau misal tidak semua yang kita lihat indah itu ternyata itu seindah yang kita bayangkan jika kita sudah berada di posisi kui ini. Terus sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.